Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review pompa oli samping Ereking yang tahun muda. Pompanya seperti ini, 4FL kodenya. Ini pompa oli samping yang ori. Langsung aja kita bongkar bagaimana untuk pengecekannya, kemudian posisi pemasangannya nanti kita bongkar, kita pasang lagi. Oke, langsung aja. Ini kondisi sudah saya kendorkan baut-bautnya. Ya, gunakan alat yang sesuai. Dicek sealnya untuk tutup yang ini, dicek saja sealnya bagus atau tidak. Ini dalamannya, nanti kita bandingkan sama yang KW. Yang KW atau lokal, kebetulan saya juga punya yang lokal. Barangnya seperti ini baru, ini bungkusnya, harga kurang lebih 150-an sampai 200. Ini lokal. Kita lihat perbandingannya nanti ya. Oke, lanjut aja. Jadi ini, nah kalau yang ori ini sangat presisi, dia sangat presisi, tidak goyang. Nah, cara ngetesnya dihisap saja. Jadi posisi dihisap, jadi jangan ditiup. Kalau ditiup nggak bisa dia, karena satu arah. Jadi dihisap aja, itu sangat sulit untuk menghisapnya, sangat sulit karena dia berputar pompanya baru terbuka itu valve-valve-nya atau lubang-lubangnya lewat alirannya. Kita bongkar aja dulu. Ini gear plastiknya. Ini sangat presisi, kalau yang ori itu sangat presisi. Presisi sekali dia. Ya. Dalamannya. Nah, untuk ngeceknya, untuk pembuktiannya sih ini dipasang aja. Jadi lubang diarahkan ke posisi sini. Nah, di sini ada lubang kalau kelihatan. Di sini ada 1, 2, ada 3 lubang. Yang berhubungan langsung dengan ini, dengan selang ini, yang sini. Kalau kita hisap, itu lancar. Kalau tertiup, itu susah berat. Tutup saja. Nah, ini sistem kerjanya gini. Begitu diputar, ini posisi standby. Begitu diputar, ini akan turun. Ya.
Itu yang betul ya. Jadi kalau salah pasang yang bagian di sini yang plastik yang kemnya, kem posisi tinggi itu dia nonjok ke atas, posisi di atas. Nanti kita bongkar. Jadi sebelumnya ini saya lihat, perlihatkan dulu cara kerjanya. Nah ini kalau kita putar dia turun. Ini nggak sama rumahnya ya. Ntar naik lagi. Oke. Lanjut aja. Bagian dalamnya. Nah ini bagian bawahnya. Nanti kalau ini posisi bongkarnya lumayan merusak. Karena kalau saya kemarin saya bongkar, jadi didorong dia dari sini. Didorong pun kalau nggak didorong nggak apa-apa lah. Pokoknya gimana caranya ini bisa kelepas, itu ada triknya masing-masing lah. Kalau punya saya agak rusak jadinya ini. Tapi masih bisa, yang penting dia seal. Ini kan karet. Yang penting ini nggak rusak pinggirannya. Nah ini dalemannya. Jadi kemnya yang tinggi itu posisinya ke atas. Ini dilepas aja. Dilepas. Nah, caranya itu ini didorong samping. Ya, kelihatan. Ini didorong samping. Nah, lari dia. Ini bagian dalamnya ya, simpel aja sebenarnya. Oke, ini plastiknya ya, ini plastik. Jadi nah ini udah agak oval bentuknya. Aduh, maaf, ini udah agak oval. Gelap ya. Kameranya seadanya, maaf. Oke. Ya agak oval sedikit, nggak apa-apa lah. Atau memang oval ya? Ini bekas. Ya seperti ini kondisinya. Nah sekarang kita pasangnya aja. Kita pasangnya ya. Ini part-partnya ini. Ini gearnya. Posisinya. Ini. Nah, ini buat buka tutupnya. Nah cara pasangnya. Ini di sini. Ini masukkan saja ke dalam. Kuncinya dipersiapkan. Posisinya begini. Lalu kita persiapkan ini di sini saja. Lalu ini yang di bawah ya, bukan seperti ini karena bisa kebalik juga. Ini bisa kebalik juga, bisa begini posisinya, bisa begini, tapi yang asli begini. Kita kembalikan lagi. Jadi yang ada yang lobnya yang tinggi ini kan seperti cam ya, cam shaft. Nah ini yang posisi yang tinggi itu di bawah ya, gunanya untuk menonjok
menonjok plungernya ini. Ini gini ya. Ntar dicoba aja beberapa kali biasanya. Lumayan lumayan sulit. Ini posisi dipersiapkan yang tinggi. Karena kalau kita lihat itu dia agak miring, gunanya buat naik turun untuk penyetelan. Ini posisi yang paling di atas, yang paling tinggi. Ini dipersiapkan di sini saja, nanti tinggal kita dorong pakai tangan. Lalu ini dimasukkan saja. Itulah kesulitannya. Lumayan. Ya, harus bersabar, harus pelan-pelan. Kalau udah nyangkut dulu nggak apa-apa, enak. Nah, dia mau masuk. Nah, ini udah mau masuk. Tinggal diputar sedikit. Dorong. Nah, ini meleset nih itu. Jadi bagian dalamnya meleset, kita dorong saja. Nggak bisa. Memang. Tuh, meleset ya. Atau kalau mau dibantu. Kita coba, jangan patah semangat. Oh ya, videonya agak lama ya. Sulit saudara. Tinggal diluruskan di sini. Memang yang gampang tuh dipasang ininya sebenarnya. Pasangannya. Pasangannya dipasang dulu biar lebih mudah untuk meluruskan. Itu saja. Nah, ini udah nih. Nah, ini sudah. Oke, kelihatan ya.
Hitam. Ini kalau kita putar, jadi saat digas, dia akan masuk. Lepas dia keluar. Gitu. Kita lanjutkan, ini dipasang. Dipasang. Ini ya. Ini posisi di tengah kan. Lalu oh ini di posisi miring saja gini. Lalu ini dipasang. Oke. Anak berisik sekali ya. Ya, enggak apa-apa. Dipasang saja. Bautnya ditempelkan. Lalu ini dipasang. Kalau ya apa? Ya kasih lem aja, kasih lem tribon. Biar nggak bocor. Jadi kalau sudah yakin ini paling terakhir ya. Jadi dilihat dulu ini mekanisme di dalamnya sudah fix, sudah pas, sudah lengkap, baru dipasang saja. Ini locknya di sini. Nah, ini juga di sini. Ya, tinggal dikencangkan. Selesai. Pemasangan di sini ada seal. Ya. Oke. Selamat mencoba. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan di komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.